konsepnya kan bermain sambil belajar, mengedukasi anak-anak gimana mengelola keuangan. Kita arahkan anak-anak pilihannya apakah mau menabung dulu, nanti menyumbangkan, nanti membelanjakan, sambil belajar berhitung kan uangnya sisanya berapa, seperti itu. Adik suka nggak main di sini? Suka. Yang paling suka main apa? Nyiram tanaman. Oh ya, dari nyiram tanaman itu anak-anak bisa mendapatkan uang. Nah, uangnya itu bisa dikelola apa mau dibelanjakan, ditabung atau didonasikan. Yang mana yang paling disukai sama Koko? Enggak tahu. Menabung. 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 Jajan. 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 Terus apa? Mendonasi. Mendonasi. Sama makan es krim. Makan es krim. Uang itu apa? Kalau udah dapat uang, itu bagaimana membelanjakannya? Menabung gimana caranya? Kemudian kalau kita mau berbagi, mendonasikan ke orang-orang yang membutuhkan juga bagaimana caranya? Jadi bagaimana menghasilkan uang, bagaimana menabung, bagaimana membelanjakan, dan bagaimana mendonasikan. Acara ini just started di hari Minggu, akan bergulir nantinya di rumah, di lingkungannya dia, sehingga menjadikan suatu pelajaran yang berguna untuk hidupnya anak-anak masa depan, terutama dalam literasi keuangan. Kita selenggarakan untuk anak-anak nasabah kita, sehingga agent-agent, customer, dan staff juga bisa ikut menikmati dan ikut belajar dan bersama-sama bisa menyumbangkan untuk negara kita, Indonesia.